seorang wanita warga Indonesia maut, manakala suaminya cedera selepas kereta dinaiki mereka terbabit kemalangan dengan sebuah trela di kilometer 36.2 Lebuh Raya Karak arah timur, dekat sini, hari ini. Mangsa, Suliami Rizki Amalia, 47, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada kepala. Ketua Polis Daerah Gombak, Assistant Commissioner Zainal Mohamed Mohamed berkata, siasatan mendapati perodua Maivi dinaiki suami isteri itu merempuh bahagian belakang trela ketika masing-masing bergerak dari arah Gombak menuju Bentong. Suliami yang cedera parah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan mayatnya dihantar ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Selayang untuk bedah siasat. Sementara suaminya, 62, yang memandu kereta terbabit cedera pada kaki dan dibawa ke Hospital Selayang untuk rawatan lanjut, katanya. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987.